Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Dan di samping saya ada istri tercinta, yaitu Ria Aktorina. Oke. Okay. Dan di sini kita akan mereaksi sebuah video Kota Kinabalu, Sabah, Beautiful City in Malaysia. Jadi ini Malaysia apa namanya? Ya? Asia. Banyak gitu deh kayaknya ya. Oke, okay, dan ya. Yeah. Istri saya tuh belum pernah ke sana dan juga saya belum pernah ke sana. Jadi biar penasaran tambah penasaran, biar istri saya tuh tertarik untuk ke sana, guys. Karena ya begitulah ya. Dia lebih suka Turki gitu. Okay, yang bersalju soalnya. Oke. Okay. Dan ya kita tonton dulu Kota Kinabalu Sabah Beautiful City in Malaysia ini. Let's go. Keren banget, bos. Nah, ini Kota Kinabalu. Keren, ya? Sabah dan Sarawak ya. Oke, okay, betul. Sabah Malaysia. Keren. Ini kayak apa ya? Pelabuhan ya di sini ya. Nah, kita bisa lihat nih pelabuhan ya. Jadi di sini kapal-kapal pada bersender semuanya. Iya. Wow. Ayo ke sana. Oh, la 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 la. Kayaknya masih, musiknya menunjang deh ya. Masih awal. Ini banyak pembangunan juga ya di sini. Infrastruktur baru ya. Oke, ini kayak reklamasi apa namanya ya, yang dibangun gitu loh. Pulau. Ya enggak, maksudnya digedein ini. Oh, ditambahin tanahnya. Kayak tertata banget ya kan, tuh bentuknya tuh. Jadi kayak amburadul. Jadi dilihat dari sudut atas juga bagus gitu. Betul. Ya, rapi. Tuh kapalnya parkirnya juga. Ya, iya, masa kapal amburadul. Ya, ada kali. Oke. Nah, ini kayak pusat belanja gitu ya. Pertokoan. Bisa jadi. Bersih ya jalannya ya tuh. Pastinya. Oke. Dan mungkin cuma di sini saja ya kayaknya ini. Saya kurang paham juga. Oke, sudah masuk ke kota ini. Semadang Bandang. Oke, ada bundaran di situ. Di Sabah ya, Kinabalu, Kota Kinabalu, Sabah. Lalu lintasnya juga tertib ya. Wow. Alamak, internetnya. Itu jet ski ya? Nah, itu yang boat ya. Tapi di sini bisa dilihat bersih banget kan? Iya. Nih. Waktu kita airnya mau ke Makau kan juga. Iya. Nah, ini bersih banget. Wow. Istilahnya enggak kotor banget.
banyak sampah-sampah gitu loh. Bersih. Ya mungkin dendanya wow, ini tuh apa beneran ini? Menara apa tadi? Wow, berkilau. Tuh kan, ini tuh. Nih. Itu berkilau sampai di airnya tadi. Iya, tuh kan mantul ya kacanya tuh. Apa gedung apa itu, guys? Beh. Masjid kah? Entahlah. Sepertinya kubahnya kan kubah masjid ya. Cantik guys. Di sini di videonya nggak ada keterangan guys. Jadi buat teman-teman ya, langsung aja komen ya biar saya biar ngerti tahu kita ini biar ngerti itu apa Wow, tertata banget. Ya Allah. Wow. Masya Allah cantik kali ini masjid nih. Warnanya cakep. Pink. Peach. Salam. Peach. Salam. Ini masjid juga, masya Allah. Seperti masjid apung. Iya, ini masjid terapung namanya. Ya kan. Oke. Okay. Wow. Cantik guys. Masjidnya ini kayak sepetak gitu tanahnya, tapi air semua isinya, jadi terapung benar. Sama saya cantikan mana? Beda atuh. Oke. Ini suasana pagi hari kayaknya. Pagi apa? Sore. Sore ya. Sore dong tuh udah mulai terbenam. Oh iya, bisa jadi terbit itu. Enggak deh, kayaknya terbenam itu. Ya udah. Kita debat deh masalah terbit dan terbenam. Oke. Nah, bisa dilihat juga. Dari tadi saya tuh mikirin bisa tertata seperti ini gitu loh. Pembangunannya itu kayak infrastruktur apa ya namanya ya? Ya penataan kota, penataan kotanya itu keren-keren gitu. Nah, ini guys. Tadi saya lihat rumah tapi di pinggirnya itu kayak air semua ya. Apa itu rumah terapung? Bukan rumah kebanjiran kan? Oke. Okay. Ini apa ini? Cepet banget slide-nya. Wow. Keren ya. Wah. Ini kayak Jakarta juga ada. Ya kurang lebih hampir sama, ya, sama. Cuman di sana jalannya lebih bagus. Iya. Kalau kita lihat ya. Tertatanya gitu loh. Jadi kotanya itu kayak rapi gitu. Wow, apa itu guys? Masjid ya? Masjid lah, pasti masjid lah. Beuh, kayak kita jalan-jalan di sana. Iya, kayak ngikutnya, apalagi aku pakai 3D ya. Kamera 3 dimensi. Wow. Kacamata. Kinabalu loh, baru Kinabalu loh, belum keseluruhan ya. Iya. Belum yang istilahnya kemarin udah lihat itu. Masya Allah. Ajib. Keren. Jadi di sini kita bisa menambah wawasan kita juga tentang Malaysia, tentang kota Kinabalu ini. Oh. Kadang kan di masa sekarang. Kayak di Makau gitu tadi kan. Ya. Yoi. Kayak di era-era sekarang kan mau kemana-mana kan susah. Jadi dengan seperti ini kan kita bisa belajar juga. Oh seperti ini ya gitu loh suasananya. Iya, iya. Oke. Nah ini proyek-proyek gitu kan. Wow. Ini pembangunannya masih berjalan terus ini. Iya. Tembok ada tulisan Cina yang tadi itu. Ya kan di sana kan banyak berbagai etnis berkumpul. Cayo.
apa yang selalu hadir? Pasar. Aku nggak kebaca. Pasar apa itu dia? Kalau ini kurang lebih seperti Surabaya ya? Hampir mirip sih. Surabaya kalau saya pikir. Surabaya. Iya. Oke, dari segi bangunannya itu loh. Iya. Karena kalau Surabaya saya lihat itu nggak terlalu banyak bangunan baru. Bangunan lama. Iya. Ini ruko-ruko ya, kedai-kedai apa namanya ya, kedai lah. Kedai. Selamat jalan. Selamat jalan. Ini Pan Borneo, Borneo Highway. Oke. Okay. Ini lagi project ya, besar-besaran sekarang di Malaysia. Di situ ya kita ya, kayak jalan-jalan. Makasih jalan-jalan banget loh yang udah videoin ini. Makasih banget. Jadi kayak berasa kita ngikut jalan-jalan gitu loh, ikut ya. Tour. Wow. Keren banget, guys. Oh, sunset akhirnya. Wah, keren banget ya. Oke, okay, guys. So, keren banget. Itulah kota Kinabalu, Sabah, beautiful city in Malaysia. So, kita udah diajak jalan-jalan oleh SCM Channel ya. Jadi teman-teman sekalian boleh support SCM Channel. Nanti kalau mau lihat video aslinya, link di deskripsi ada. Oke, okay. Dan gimana menurut istri saya tercinta ini? Gak bisa komen, orang pengen kesana belum bisa. Komennya pengen kesana, udah ya, itu aja. Doakan ya, semoga kita bisa jalan-jalan juga ke Malaysia ya. Banyak sekali istilahnya dari teman-teman juga yang Cak, kalau nanti ke Malaysia gitu kan, nanti calling-calling, nanti saya ajak jalan-jalan, wajib. Saya ajak belanja wajib. Terus ya, ya begitulah, banyak sekali ya. Wajib. Tapi wajib, insya Allah wajib. Lah, kita berdoa semoga insya kita bisa kesana, amin. Umur, diberi umur panjang bisa ketemu teman-teman semua di sana. Oke, okay, amin ya rabbal alamin. Saya boleh ikut kan? Oke, okay, semuanya lah. Insyaallah ya. Kita doa aja. Oke, cukup sekian saja resen kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, guys. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.